you know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day. Ya, Damet di setiap latihan dia selalu datang awal. Begitu dia datang awal, dia otomatis sudah bikin skill development sendiri gitu loh. Menurut saya suatu hal yang saya melihat dari Damet, dia mau maju. Jadi secara knowledge-nya dia sekarang udah jauh lebih baik lagi, udah ada peningkatan dari situ. Damet di posisi sekarang itu excellent, karena di posisi sekarang dia bisa bermain di kekuatannya. Karena mereka kan juga sekarang dalam taraf development, pengembangan gitu kan ya. Jadi kita taruh dia di posisi di mana memungkinkan dia untuk berhasil. Ekspektasi kita dia lebih apa ya, kita bilang secara atletismenya bagus, knowledge-nya bagus, dia bisa bermain di beberapa posisi, combo. Yang paling tidak saya harapkan dari dianya gitu loh. Tapi untuk sementara job desk-nya kita sederhanakan dulu untuk bermain di posisi yang sekarang. Pacar lima gitu kan ya. Ya enggak. Terus apa lagi tuh? Coba emang apa lagi dia? Dia Damet tuh ngapain aja? Fakta Damet ini udah. Fakta Damet apa? Saya tahu pacar lima sih. Ma, Damet pernah pacaran sama orang Indonesia. Kayak orang lain enggak tahu tuh. Kayak lima kan? Orang lain enggak tahu. Nah, lima orang Indonesia. Apa kamu? Apa lagi? Apa? Netizen enggak tahu, netizen enggak tahu. Damet masih dekat sama guru lama. Yang guru bahasa Indonesia. Nah, itu tidak ada yang tahu juga tuh. Dia sampai sekarang masih pacaran gitu sama orang itu. Guru-guru. Guys. Kamu makan tadi? Yes, makan babi. Apalagi? Dia makan semua. Yes. Semua makan. Kenapa kamu suka cewek Indonesia? Cewek Indonesia cantik banget. Siapa teammate? Your teammate in a Patriot? Si Koi Kitia ngomong kalau in a Patriot. Yeah. Ansu. Kenapa ya? Ya. Balu. Yes. Rata juga. Fun fact. Dia suka nonton komedi Senegal kalau di mes gitu. Tiba-tiba lagi di kamar tiba-tiba dengan gitu. Dia lagi nonton komedi Senegal gitu di YouTube. Ya, Damet pas World Cup pas Senegal kalah, dia dukung Maroko sama Argentina itu. Setiap kali Argentina menang atau Maroko menang, ya kita pesta di kamar, lagu Senegal, dancing gitu. Diajarin dance Senegal. Jadi aku udah tahu cara Senegal dancing gitu. I'm